Rudy Sudrajat hanya anggap teman. Cinta Barbie Kumalasari bertepuk sebelah tangan. Ayah mendiang Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, belakangan tampil bak duda incaran para wanita. Usai bercerai dari Puput, pesona dari Dodi bahkan sudah mampu membuatnya digilai oleh para wanita. Bukan hanya sempat dekat dan mesra dengan Ayu Wisya serta Tiara Marlin, bapak dari Mayang Luciana itu kini juga tengah dekat dengan Barbie Kumalasari. Bahkan ia kini diisukan tengah menjalin hubungan spesial dengan mantan istri Siri Gali Ginanjar tersebut. Kabar itu sontak membuat heboh para netizen. Terlebih, Barbie secara blak-blakan mengaku jatuh hati dengan Dodi. Hal itu diketahui ketika Barbie mengunggah foto mesra dengan Dodi ketika menghadiri acara Obsesi Award 2022 di akun Instagram pribadinya. Bahkan, Barbie berani memanggil Dodi dengan sebutan Mami Papi. Aku mulai jatuh hati sama kamu @dodisudrajat_1. Terima kasih sudah selalu support Mami ya Papi. Tulis Barbie Kumalasari dikutip dari unggahannya. Belum lama ini, menanggapi kabar yang beredar itu, Dodi Sudrajat angkat bicara. Ayah mendiang Vanessa Angel itu membantah memiliki hubungan dengan Barbie. Dodi mengaku hubungannya dengan Barbie Kumalasari hanya sebatas teman saja. Kendati demikian, Dodi juga tak menampik sering makan bareng dengan Barbie di kafe Indra Brukman. Barbie Kumalasari itu juga teman Dedi. Jadi kita tuh sering makan di kafe Indra Brukman, ucap Dodi dalam video yang diunggah di kanal YouTube Official Nitnot, Minggu, tanggal 29 Mei tahun 2022. Kita sering hangout juga kok, kebeneran satu acara di Obsesi. Nah Barbie juga jadi bintang tamu juga di situ. Ya udah, jadi kita ketemu sama Aldi Taher lucu-lucuan aja, tambah Dodi. Lebih lanjut, diakui Dodi kedekatannya dengan Barbie sudah lama terjalin ketika Barbie masih menjadi istri Gali Ginanjar. Sebab, kata Dodi, Gali Ginanjar pernah satu frame dengan almarhum Vanessa Angel. Sampai saat ini masih temenan aja sama Barbie karena suaminya dulu kan Gali pernah satu frame dengan Vanessa, ujar Dodi.